Kalau kita lepaskan bar, kan bezalah bunyi dia. Okay, ada alif mat kecil dan sebelumnya baris atas. Ba'da. Untuk huruf ain dia bersifat tawassut. Ingat tuan-tuan. Huruf ain bersifat tawassut, yang mana suara kita tidak tertahan dan tidak terlepas. Ha, tawassut ni maksudnya pertengahan. Ha, jadi suara kita ni di tengah. Ba. Ha, tu. Kalau tertahan ba. Kalau kita lepaskan ba. Kan bezalah bunyi dia. Ha, cuma biasa kesilapan yang dilakukan ialah dengan bunyi yang tertahan tu. Saya selalu sebut ni, tuan-puan kan, ingat eh. Faman tawalla ba'da zalika. Kalau kita baca tempo yang perlahan, maka kita dengarlah jelas bunyi tawassut tu. Unsur tawassut tu kita dengar dengan je jelas. Faman tawalla ba'da zalika. Nampak tak? Berdasarkan tempo yang dibaca tadi. Tapi kalau baca laju, kita tak dengarlah sangat. Faman tawalla ba'da zalika. Nampak? Faman tawalla ba'da zalika fa'ula'ika humul fasiqun. Kalau baca laju, maka lagi kuranglah kedengaran unsur tawassut itu. Jelas eh?